Selamat siang, saat ini Anda menyaksikan UNAS Update bersama saya, Syahnaz Herunisa, Kamis 28 November 2019, pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto memberikan arahan kepada personel TNI Polri untuk menjaga stabilitas keamanan masyarakat jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Hadi meminta para personil tetap melaksanakan penjagaan sesuai standar operasional, prosedur, dan akan dievaluasi setiap harinya. Hal ini dilaksanakan agar saat pelaksanaan Natal dan Tahun Baru berjalan dengan aman dan lancar. Hadi mengungkap kunci keberhasilan dalam pelaksanaannya adalah sinergitas antara TNI dan Polri. Ia juga menyampaikan agar para personil TNI dan Polri menjaga kesehatan agar dapat menjalankan tugas dalam kondisi yang prima. Demikianlah UNAS Update pada hari ini, saya Syahnaz Herunisa, berserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.